Tahun baru Imlek akan dirayakan pada tanggal 1 Februari mendatang. Adapun persiapan dalam menyambut tahun macan air ini mulai disiapkan. Selain persiapan dekorasi rumah, salah satu yang wajib disiapkan adalah hidangan khas perayaan Imlek. Berikut Poskota rangkum 5 hidangan wajib saat perayaan Imlek yang diyakini membawa keberuntungan. 1. Ikan. Ikan dipercaya memiliki makna peningkatan kemakmuran. Jenis ikan yang dihidangkan diantaranya ikan lele, ikan mas atau ikan bandeng. Berbagai varian dalam memasak ikan tersebut mulai dari direbus atau dimasak dengan sajian lainnya. 2. Dumpling. Dumpling memiliki makna kekayaan. Makanan dengan ciri khas dikukus ini sangat cocok dimakan pada malam tahun baru. 3. Jeruk. Jeruk diyakini memiliki arti kepenuhan dan kekayaan. Meletakkan atau memakan jeruk dipercaya akan membawa kemakmuran, kekayaan, dan keberuntungan. 4. Mie. Mie memiliki makna panjang umur. Dalam perayaan Imlek, mie disajikan lebih panjang dari mie normal dan tidak dipotong. Hidangan mie bisa disajikan dengan cara digoreng atau direbus kuah kaldu. 5. Kue keranjang. Kue ini dalam kepercayaan orang Tiongkok adalah kemajuan segala hal untuk meningkatkan kehidupan. Di Tiongkok, terdapat kebiasaan bahwa menyantap kue keranjang lebih dulu mampu menjadikan kehidupan manis dan beruntung sepanjang tahun. Sajian tersebut wajib dihidangkan saat perayaan Tahun Baru Imlek. Kepercayaan yang diyakini membawa dampak yang baik bagi keluarga maupun sesama. Berbagai informasi menarik lainnya Anda bisa dapatkan melalui poskota.co.id atau Poskota TV.